Nama saya Irvando. Saya menyelesaikan pendidikan terakhir saya di Teknik Elektro ITS. Bekerja sebagai seorang programmer di MIDC selama 4 tahun di bidang yang berbeda, tidak membuat saya kehilangan semangat untuk menjadi seorang peneliti kembali. Menjadi seorang calon peneliti tidak hanya berbicara tentang apa yang akan saya lakukan, tetapi bagaimana proses yang saya lalui dan bagaimana dampaknya terhadap hidup saya, terhadap orang-orang di sekitar saya, dan tentunya terhadap bangsa dan negara. Untuk menganggapannya, saya juga harus meningkatkan kompetensi personal saya, baik melalui pendidikan dan interaksi dengan orang-orang di sekitar saya. Pada akhirnya, saya mau katakan, saya percaya takdir, namun saya juga meyakini bahwa kita sendiri yang menentukannya. Saya bersyukur atas keluarga yang tetap mendukung dan menjadi penyemangat saya. Teruslah bermimpi sampai mimpi itu menjadi kenyataan.